Assalamualaikum. Kami ingin membentangkan tentang rangka hidrostatik pada cacing tanah. Antaranya ialah otot membunjur, otot lingkar, rongga badan berisi bendalir dan ketah. Berikut adalah proses penggerakan cacing tanah. Cacing tanah mempunyai rangka hidrostatik, iaitu badannya dipenuhi bendalir. Cacing tanah bergerak di atas tanah dengan batuan ketah, iaitu bulu kenjur yang terdapat pada bahagian sisi badannya. Terdapat dua jenis otot pada dinding badan cacing, iaitu otot lingkar dan otot membujur seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Otot-otot pada cacing tanah ini juga bertindak secara berantagonis berlawanan. Apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur menyebabkan badan cacing menjadi menipis dan memanjang. Apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur pula, badan cacing akan menebal dan memendek. Tindakan otot lingkar dan otot membujur secara berantagonis atau berlawanan menghasilkan tekanan hidrostatik pada cecair di dalam badan cacing. Apabila badan cacing menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik memindahkan cecair di dalam badannya ke belakang badan. Apa pula yang terjadi kepada cecair tersebut apabila badan cacing menebal dan memendek? Cecair badan akan dipindahkan ke bahagian memendek ini oleh tekanan hidrostatik dan menyebabkan bahagian belakang cacing ditarik ke hadapan seperti yang ditunjukkan dalam...